إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyarul muslimin jamaah salat Jumat yang rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada kata yang paling pantas kita ucapkan pada siang hari ini kecuali kita memperbanyak puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena pada hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita begitu banyak nikmat. Di antaranya kita masih diberikan hidayah, taufik dan kesehatan sehingga kita bisa datang ke masjid yang kita cintai ini untuk melaksanakan salah satu kewajiban yang Allah perintahkan kepada kita. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, kepada para sahabat beliau dan juga kepada orang-orang yang istiqamah berjalan di bawah naungan sunnah beliau hingga hari kiamat nanti. Jemaah yang dicintai karena Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya di antara kewajiban yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita, yang Allah wajibkan kepada kita sebagai seorang muslim, adalah mendidik anak-anak. Baik kita yang berprofesi sebagai guru, sebagai orang tua ataupun di masyarakat, kita memiliki kewajiban yang Allah Subhanahu wa taala firmankan, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, lindungilah diri-diri kalian dan juga keluarga kalian dari siksa api neraka. Jadi jemaah rahmatil Allah Subhanahu wa taala, di antara kewajiban orang tua ataupun guru ketika mendidik anak-anak sendiri ataupun mendidik anak-anak kaum muslimin, hendaklah yang pertama kali menjadi tujuannya adalah bagaimana agar anak-anak kita, bagaimana agar anak-anak kaum muslimin dijauhkan oleh Allah dari api neraka. Inilah tujuan pertama kali yang harus kita tekankan dalam diri kita. Ketika kita memasukkan anak kita ke sekolah, ketika kita mendidik anak-anak kaum muslimin, jangan kita bayangkan anak ini akan sukses masalah dunianya saja. Jangan kita pikirkan anak ini akan menjadi orang yang kaya, memiliki kedudukan dan jabatan di muka bumi ini. Akan tapi hendaklah yang menjadi tujuan kita pertama kali ketika kita mendidik anak-anak kita, mendidik anak-anak kaum muslimin, bagaimana agar mereka selamat dari api nerakanya Allah Subhanahu wa taala dan mereka bisa masuk dalam surganya Allah. Inilah tujuan terbesar bagi seorang muslim, bagi orang tua, bagi seorang guru, bagaimana agar anak-anak kita, anak-anak kaum muslimin masuk ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Jemaah yang dicintai karena Allah Subhanahu wa taala, karena sesungguhnya tidak ada kebahagiaan yang sempurna di muka bumi ini. Tidak ada gunanya anak-anak kita memiliki jabatan yang tinggi, harta yang banyak, akan tetapi mereka tidak mengenal Allah Subhanahu wa taala, tidak mengerti bagaimana adab kepada kedua orang tua, tidak mengerti bagaimana mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketahuilah sesungguhnya anak-anak itu, anak-anak kita, anak-anak kaum muslimin itu merupakan pemberian yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa taala, nikmat yang sangat agung apabila kita bisa mendidik mereka di atas agamanya Allah Subhanahu wa taala. Bukankah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza matal insan inqata'a anhu 'amaluh." Apabila seorang manusia meninggal dunia akan terputus seluruh amalannya, illa min thalathah, kecuali dari tiga perkara. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Illa shadaqatin jariyah." Yang pertama adalah sedekah jariah.
Kemudian yang kedua, aw ilmun yuntafa'u bih. Ilmu yang diajarkan, ilmu yang bermanfaat. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan awwal lidin salihin yad'ulah. Doa anak-anak saleh yang mendoakan orang tuanya. Bagaimana kita berpikir, jamaah rahmatil Allah Subhanahu wa taala, ketika kita meninggal dunia tapi kita masih memiliki amalan-amalan, pahala-pahala masih mengalir kepada kita. Sebahagian dari kita berpikir, ketika saya meninggal dunia, anak saya harus memiliki pekerjaan, anak saya sudah harus memiliki rumah, anak saya harus memiliki ini dan itu. Pernahkah kita memikirkan, ketika nanti saya meninggal dunia, apakah anak-anak kita masih mendoakan kita atau tidak? Apakah anak-anak kita masih beribadah kepada Allah atau tidak? Inilah yang harus kita peringatkan pertama kali. Harus menjadi perhatian setiap dari kita. Karena sesungguhnya jemaah rahmatil Allah Subhanahu wa taala, ketika kita meninggal dunia, tidak ada lagi yang kita harapkan di muka bumi ini kecuali doa anak-anak kita. Jadi kalau kita tidak bisa mendidik mereka di atas agama Allah, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, betapa menyesalnya kita di akhirat nanti. Demikian juga para guru. Jemaah rahmatil Allah Subhanahu wa taala, bersemangatlah dalam mendidik anak-anak kaum muslimin. Sesungguhnya ini keutamaan yang sangat besar Allah siapkan bagi para guru, bagi orang-orang yang mengajarkan ilmu. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Ali bin Abi Thalib, "La an yahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min humrin na'am." Wahai Ali, seandainya Allah Subhanahu wa taala memberi hidayah kepada seseorang melalui perantara dirimu, maka itu lebih baik daripada unta merah. Unta merah merupakan kendaraan terbaik zaman Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Jadi keutamaan sangat besar bagi para pendidik, bagi para guru, bagi orang tua yang mendidik anak-anak kita, mendidik anak-anak kaum muslimin, sehingga mereka mengerti bagaimana beribadah kepada Allah, bagaimana mereka mentauhidkan Allah, bagaimana melaksanakan kewajiban-kewajiban yang Allah perintahkan kepada mereka. Jadi jemaah rahmatillah Allah Subhanahu wa taala, anak-anak kita bukan sekedar butuh makan. Anak-anak kita bukan sekedar butuh tempat tinggal, butuh pakaian yang bagus. Akan tapi anak-anak kita membutuhkan ilmu. Membutuhkan bagaimana cara mereka beribadah kepada Allah, bagaimana mereka berakhlakul karimah, bagaimana mereka beradab kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi bersemangatlah kita, baik orang tua, demikian juga para guru, di dalam melaksanakan kewajiban yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah wa lakum jami'an. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Jemaah yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala, ada sebuah konsep dalam agama kita, teruntuk kepada orang tua ataupun kepada para pendidik. Ketika kita ingin mengajarkan sebuah kebaikan kepada orang lain, baik kepada anak kita, kepada murid-murid kita, ataupun kepada keluarga kita, hendaklah terlebih dahulu kita memperbaiki diri kita sendiri. Karena sesungguhnya fitrah seorang anak itu akan menganggap baik apa yang dikerjakan oleh orang tuanya. Ketika kita mengerjakan sebuah kebaikan, maka anak kita akan menganggap itu adalah kebaikan. Dan ketika anak-anak kita melihat kita meninggalkan sesuatu, berarti itu merupakan sebuah kesalahan yang mereka anggap. Oleh karena itu, sebagai orang tua, sebagai guru, sebelum kita berusaha menyampaikan sesuatu kepada anak-anak kita, mengingatkan mereka tentang sesuatu, hendaklah kita mulai dari diri kita terlebih dahulu. Ibda' binafsik, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, mulai dari diri-diri kalian. Jangan sampai kita mengajarkan kebaikan kepada anak-anak kita, kita ingatkan mereka baca Al-Quran, sholat, beribadah kepada Allah, akan tapi kita sebagai orang tua, sebagai guru masih lalai. Akan tapi bagaimana kita memerintahkan kepada mereka sebuah kebaikan dan kita pun bersemangat untuk melaksanakan kebaikan tersebut. Jamaah yang dicintai karena Allah Subhanahu wa taala, dan di antara hal-hal yang wajib kita ajarkan, merupakan pokok pondasi dalam agama kita, ada tiga perkara yang wajib kita pelajarkan kepada anak-anak kita, kepada murid-murid kita. Yang pertama, bagaimana kita mengajarkan kepada mereka tentang tauhid. Bagaimana kita ajarkan kepada mereka tentang bahwasannya tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah. Tidak ada yang dapat menolong mereka kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dan demikianlah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mendidik para sahabat.
Kita lihat bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan wasiat kepada Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Idza sa'alta fas'alillah." Wahai anak, apabila engkau ingin meminta, mintalah hanya kepada Allah. "Wa idza ista'anta fasta'idlah." Dan kalau engkau minta tolong, minta tolong hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini konsep pendidikan yang ditanamkan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabat yang masih-masih kecil, masih muda. Bagaimana nilai-nilai tauhid diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Wahai anak, kalau minta tolong hanya kepada Allah, jangan minta tolong kepada manusia. Kalau engkau minta sesuatu, minta perlindungan, minta kepada Allah. Sebahagian dari orang tua, sebahagian dari kaum muslimin, ketika berpesan kepada anaknya, "Wahai anakku, nanti kalau ada masalah apa-apa, telpon umi, telpon abi ya." Mana nilai tauhid yang kita tanamkan kepada anak-anak kita? Mulai sekarang kita perbaiki konsep-konsep seperti ini. "Wahai anakku, nanti kalau ada apa-apa masalah di jalan, berdoa kepada Allah, minta tolong kepada Allah, baru kepada yang lainnya." Sehingga apa? Mereka tumbuh menjadi pribadi yang kuat. Mereka mengerti tentang tauhid, bergantung hanya kepada Allah, menjadi orang-orang yang bermental tangguh. Sehingga setiap masalah yang mereka hadapi, menemukan suatu kesulitan, mereka mengerti kepada siapa mereka harus minta tolong, kepada siapa mereka harus minta bantuan. Kita lihat jamaah rahmatillah Allah Subhanahu wa taala yang terjadi pada saat ini. Kenapa banyak anak-anak kaum muslimin bunuh diri, stres, melakukan kesalahan-kesalahan, setiap ada masalah mengabarkan kepada orang lain? Ini karena mereka tidak mengerti tentang tauhid kepada Allah. Mereka tidak yakin Allah bisa menyelesaikan masalah mereka. Banyak anak-anak muda rela mereka bunuh diri, lompat dari gedung-gedung yang tinggi karena sebuah masalah. Kenapa bisa demikian? Karena mereka tidak yakin dengan Allah. Mereka tidak percaya Allah bisa menyelesaikan masalah mereka. Ini karena masalah tauhid. Dan ini yang harus kita sampaikan terus kepada kita, keluarga kita dan juga anak-anak kita. Di saat engkau susah, wahai anakku, di saat engkau minta tolong, minta tolong hanya kepada Allah. La haula wala quwwata illa billah. Ini yang pertama yang harus kita ingatkan kepada anak-anak kita, kepada murid-murid kita. Kemudian yang kedua, jamaah rahmatillah Allah Subhanahu wa taala, hendaklah kita ajarkan kepada mereka tentang mengenal Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengenal para sahabat, keluarganya, mencintai mereka. Jangan sampai anak-anak kita tidak mengerti siapa nabinya, siapa orang yang sudah berjuang untuk memurnikan agama ini, untuk mengajarkan kebaikan kepada kaum muslimin. Wajib kita mengajarkan ini kepada anak-anak kita. Kalau kita lihat jamaah rahmatillah Allah Subhanahu wa taala, anak-anak kaum muslimin pada saat ini lebih mengenal orang-orang kafir daripada sahabat. Kita tanya kepada mereka, siapa nama Abu Hurairah aslinya? Siapa nama Abu Bakar aslinya? Mereka enggak tahu. Tapi ketika berkaitan dengan orang kafir, main bola ataupun apapun itu, mereka mengenal dengan pengenalan yang sangat baik. Kenapa? Kurangnya kita mengenalkan mereka tentang orang-orang terbaik dalam agama ini, orang-orang yang telah berjuang untuk menegakkan kalimat tauhid. Jadi jangan pernah bosan menyampaikan ini kepada anak-anak kita. Terus kita ingatkan, kita sampaikan. Lalu yang terakhir, jemaah rahmatullah Allah Subhanahu wa taala, hendaklah kita ajarkan kepada anak-anak kita, kepada murid-murid kita, kepada keluarga kita, tentang agama Islam. Bahwasanya agama satu-satunya yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala adalah agama Islam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innad dina 'indallahi Islam." Sesungguhnya agama di sisi Allah hanyalah agama Islam. "Wa may yabtaghi ghayra Islamin falan yuqbala min." Barang siapa yang mencari selain agama Islam, Allah tidak akan terima darinya. Ini harus kita ingatkan kepada anak-anak kita. Kita katakan semua agama salah selain dari agama Islam. Sehingga apapun yang mereka terima, informasi yang mereka terima tentang agama-agama lain, mereka yakin agama mereka adalah agama yang terbaik. Saat ini anak-anak kita sedang dimasukin sebuah informasi-informasi agama Islam, agama teroris, agama Islam, agama yang keras, dan yang selainnya. Maka ini harus kita ingatkan terus-menerus, sehingga mereka mengerti agama mereka adalah agama Islam. Agama yang diterima oleh Allah adalah agama Islam. Dan mereka menjadi orang-orang yang kuat, orang-orang yang kokoh di dalam menghadapi syubhat-syubhat, informasi-informasi yang berusaha untuk menyerang agama Islam. Jamaah rahmatillah Allah Subhanahu wa taala, maka hendaklah kita sebagai orang tua,
sebagai masyarakat, sebagai guru, sebagai pendidik, bersungguh-sungguh di dalam mendidik anak kita, keluarga kita, anak-anak kaum muslimin. Kita ingatkan terus mereka tentang Allah. Kita ajarkan mereka tentang Allah subhanahu wa ta'ala. Mengenal Allah. Beribadah kepada Allah. Kita ajarkan kepada mereka tentang Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam dan orang-orang bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kita ajarkan kepada mereka tentang agama yang benar ini. Agama yang hak ini. Inna allaha malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك أنت السميع القريب المجيب الدعوة آمين يا قاضي الحاجة اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أخير دعوانا الحمد لله رب العالمين أقيم الصلاة